Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fuad Ali Channel. Kali ini kita aplikasikan cara aplikasi fungisida, bakterisida atau virusida anti germen plus. Seperti ini, kita kasih 2 tutup botol kecil untuk anti germen plus. Kemudian kita tambah lagi 2 dengan vitamin agar padi tidak stres. Vitamin Liquinox B1 agar padi tidak stres. Yang anti germen untuk yang penyakit-penyakit seperti virus, Saltamonas atau bakteri atau kresek atau yang lain. Ini juga kita kasih 2 tutup. Kemudian kita kasih plus lagi multi padi agar padi semakin hijau dan berbobot di usia 45 hari. Karena khusus untuk multi padi kita kasih 3 kali aplikasi. Ini yang kedua kali setelah padi berumur 30 hari. Kemudian kita kasih lagi yang ini umur 45 hari dengan takaran 5 sendok. 5 sendok makan. Untuk seperti ini multi padi agar padi berbobot dan bisa menghijaukan daun sekaligus untuk nanti keluarnya bulir padi bisa berbobot lebih. Kemudian kita aduk seperti ini hingga tercampur rata. Baru nanti kita masukkan dalam tangki dan tangkinya diisi full. Baru kita semprotkan. Jangan lupa like, subscribe, komen channel Fuad Ali agar channel ini terus berkembang memberikan informasi-informasi segar kepada Anda-Anda sekalian. Jangan lupa untuk membagikan kepada yang lain. Apabila video ini bermanfaat, sampai jumpa lagi di video berikutnya dan selalulah standby di channel Fuad Ali dengan info-info pertanian, peternakan dan perikanan atau yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.